Halo cuy, jadi selamat sore, selamat datang di channel Tukang Tiring Motor. Sekarang aku pengen cerita bahwa ini ternyata motornya punya masalah lagi. Oke, dan apa masalahnya? Yaitu ini nih. Bukan knalpotnya sih sebenarnya, tapi ada asap putih yang keluar dari knalpot ini. Yaitu ngebul. Aduh. Ya, lagi-lagi itu adalah duit lagi yang keluar. Sedangkan sekarang lagi bokek. Kemungkinan, ya, ini permasalahannya adalah di pistonnya, seal clamp-nya atau apa gitu, aku juga nggak begitu tahu banyak ya. Bisa jadi di sana paling memungkinkan, sehingga membakar oli yang ada dalam mesin ini ya, yang terbawa oleh piston, dan kemudian terjadi pembakaran yang akhirnya mengeluarkan asap putih. Ya, kemungkinannya seperti itu sih menurutku gitu. Jadinya ini punya masalah lagi dah. Jadi gini kira-kira asapnya itu ya. Ini kayaknya enggak kelihatan sih, tapi kalau udah digas ya, padahal RPM-nya juga belum tinggi. Malah keluar asap putih. Tumben belum keluar. Jadi ini dia cuy. Kan kelihatan kan? Tuh. Asap putihnya. Banyak sekali cuy. Benar-benar rusak ini ya dalamnya. Jadi memang ya ring seharusnya mungkin pistonnya ya, aku bilang itu aus, rusak ya. Harus ganti. Semoga aja itu yang bermasalah, jangan banyak ya. Mampus juga kalau banyak pun juga nanti palingan ada bagian yang penyebab bunyi tek 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 itu juga itu faktornya mungkin ya. Gila aja. Gila aja cu. Ya, ya gini lah jadinya. Kalau menurut kalian ya, apa ya yang salah ya? Dan mungkin bisa kasih pengalaman juga ya, baiknya gimana? Mungkin bisa, apakah ini bisa dicek sendiri atau harus ke bengkel. Sebenarnya aku yang khawatirkan adalah kalau misalnya ke bengkel, yaitu bisa ya banyak pengeluaran ya. Bisa jadi harus solusi ujung-ujungnya hanya ganti dan sebagainya. Sebenarnya agak sulit juga menemukan bengkel yang benar-benar mau membantu. Dan artian menyeleksi apakah part ini sudah masih layak atau belum, itu yang aku juga belum tahu sih. Ya mungkin kalian bisa memberikan saran yang baik gimana gitu ya, terkait dengan ngebul ini. Oke, jadi kalau kalian punya saran bisa kasih kolom komentar ya. Sedih sih sebenarnya ketika seperti ini lagi bokeh, tapi juga harus ada ganti lagi, dan knalpot yang sebelumnya juga belum laku. Wah, sedih sekali aku. Sedih baru beli, belum sampai ya, baru satu bulanan. Mas udah ternyata punya penyakit di sini. Dan tadi ini coba lagi dengarnya. Nah, itu dengar tuh suara tek 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 teknya itu, kelatek-kelateknya. Jadi ya itu juga harus diganti sih, pastinya diganti karena ini enggak normal ya rasanya. Rasanya enggak normal banget ya. Ada yang mungkin aus ya, selain mungkin piston yang aus ya. Seal clamp-nya juga kalau nggak salah ya, yang aku tahu sih gitu. Dan ya biayanya juga mungkin banyak ya, belum lagi biaya pasang dan sebagainya. Waduh. Jadi ya semoga ada rezeki lah ya untuk bisa bayar. Oke, jadi ini mungkin nggak ada informatifnya, tapi semoga kalau kalian lihat video ini bisa memberikan rekomendasi atau saran lah, baiknya gimana ya. Oke. Thank you.